Setelah 2 tahun lamanya menjalani pandemi COVID-19, akhirnya peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022 SMK Negeri 1 Bendo Magetan dapat merayakan acara Purnawiyata dengan berbagai hiburan yang ditampilkan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seperti inilah acara Purnawiyata yang digelar SMK Negeri 1 Bendo Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2021-2023. Acara tersebut mengambil tema Goes to Unbeatable Skills Generation menuju ke generasi terampil yang tiada duanya. Setelah 2 tahun lamanya pandemi COVID-19, akhirnya peserta didik kelas 12 dapat merayakan Purnawiyata. Acara semakin meriah dengan penampilan bintang tamu Yogi Niki Band Campur Sari dan aksi seni dari siswa SMK Negeri 1 Bendo. Kepala SMK Negeri 1 Bendo, Eko Suprayitno mengatakan, dalam masa pandemi COVID-19, sekolahnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang berkolaborasi dengan dunia industri. Strategi yang digunakan diantaranya adalah siswa tetap masuk waktu jam praktek dan pendidikan kerja lapangan atau PKL, sehingga target pembelajaran tidak berkurang. Pihaknya sangat bersyukur dan bangga, setelah pandemi mulai usai, para peserta didik dapat menuntaskan seluruh pembelajarannya dengan hasil sangat baik sekali dan diharapkan para lulusan dapat bekerja 100%. Oke, jadi SMK Bendo setelah pandemi 2 tahun, kita melaksanakan masa pandemi itu pembelajaran yang kolaborasi dengan industri. Di antaranya adalah kita tetap masukkan waktu praktek, jam-jam praktek dan PKL di masa pandemi, sehingga target pembelajaran itu tidak berkurang oleh anak-anak. Ya, dan alhamdulillah setelah ini selesai pandemi ini, kami merasa bangga anak-anak bisa menuntaskan seluruh pembelajaran dengan sangat baik sekali. Selamat dan sukses siswa-siswi SMK Negeri 1 Bendo yang berhasil menyelesaikan studinya. Semoga ke depan bisa meraih cita-cita yang diimpikan. Tim Liputan, JTV, Magetan.